Maka jika berniat ia akan mengikut atau berjemaah itu pada pertengahan sembahyangnya, yang lain daripada keduanya, yang lain daripada sembahyang Jumaat dan sembahyang Mu'adah, nescaya harus, boleh, serta karahah tapi makruh. Ha. Allahu Akbar. Baru niat itu makruh gitu. Harus tapi makruh. Dan tiada hasil dengan dia kelebihan berjemaah. Tidak dapat kelebihan berjemaah. Oh, tak dapat kelebihan. 27 tu tak dapat. Ha, cuma dapat jemaah je lah. Kelebihan 27 tu tak dapat. Ha, jadi, kata dia tengok di luar tu, tiada hasil ilal akhir, zahir perkataan ini, dan jikalau lupa ia akan niat berjamaah atau mengikut ia tatkala taharrum sekalipun. Jadi dia kata tak kira macam-macam mana, tak dapat pahala berjamaah. Tapi kata Syekh Ahmad Al-Fatani, walladhi yazharu li khilafuhu, tetapi yang zahir bagiku, mengikut pandangan aku, tidak begitu. Maknanya kalau dia terlupa dapat pahala berjamaah. Maknanya Allahu Akbar terlupa. Ah, dah teringat. Teringat nak berhenti tak boleh. Kerana kita dah masuk dalam sembahyang wajib. Bila kita berhenti haram. Bila kita buat amal ibadat wajib, tuan-tuan semua, haram kita berhenti. Untuk buat yang sunat dan sebagainya. Allahu Akbar. Ah, teringat tak niat jemaah. Kita niat di situ, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, dapat pahala fadilat berjemaah tu. Yang tak dapatnya, sengaja daripada awal tak nak niat. Ha, itu yang tak dapatnya. Ha, itu dia kata walladhi yazharu li khilafu. Dan wajib atas makmum mengikutkan imam pada perbuatan yang ada imam itu di dalamnya. Dan jika bersalahan dengan aturan sembahyang makmum itu sekalipun. Maknanya jika tak sama sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Contohnya, makmum sembahyang zuhur, imam sembahyang maghrib. Ataupun sebaliknya, makmum sembahyang pendek, imam sembahyang panjang. Eh, macam mana tu Ustaz? Qadha. Contohnya, imam sembahyang maghrib tunai. Makmum sembahyang qadha isyak. Kau apa, kau zuhur, kau asar tadi ke belakang tu. Jadi panjang semayang makmum. Ataupun makmum pendek. Makmum semayang maghrib, belakas imam semayang isyak. Ha, itu eh. Jadi kita tengok macam mana. Maka jika selesai imamnya dahulu, imam dah habis. Ini contohnya kes terimam semayang pendek, makmum semayang panjang. Imam maghrib, makmum zuhur ke asar ke. Dah. Selesai imamnya dahulu, maka makmum itu seperti orang masbuk, maka menyempurna ia akan sembahyangnya. Jadi kalau ti imam dah habis, bangunlah sempurnakan sembahyang dia yang kurang tadi. Kemudian daripada selesai imamnya, menyempurna ia akan sembahyang kemudian daripada selesai imamnya. Dan jika selesai makmum dahulu daripada imam, dia ikut tu imam, tapi semayang dia pendek daripada semayang tu imam. Semayang dia semayang maghrib, tu imam semayang isyak. Kan? Ha, boleh jadilah, ini takdir sajalah. Ha? Jadi nak buat macam mana begitu? Nak buat macam mana begitu? Maka yang begitu kita buatnya, maka menanti makmum akan kemudian daripada selesai imam. Dan jika selesai makmum dahulu daripada imam, maka menanti makmum akan imamnya itu afdal daripada niat mufaraqahnya supaya memberi salam sertanya. Boleh dua. Sama ada kita dah cukup tiga, imam bangun lagi. Tambah dia rekaat dia, kita boleh niat mufaraqah, teruskan tahiyat, kita bagi salam. Ataupun kita tunggu tu imam. Ha, duduk situ tunggu. Tunggu tu imam nanti turun tahiyat akhir, kita pun baca tahiyat akhir bersama dengan tu imam, kemudian bagi salam bersama dengan tu imam. Itulah yang afdalnya. Tunggu tu imam tu afdal. Ha, boleh. Jadi kalau yang kes biasa macam mana? Kes biasa. Ha? Kes biasa, contohlah. Contohlah kita semayang, tengah-tengah semayang, datang orang semayang depan kita. Datang orang semayang depan kita, kita pun ikut dia. Dia baru satu rekaat, kita dah rekaat kedua. Sama-sama semayang zuhur.
Jadi sudah pasti kita habis dulu. Kita pun ikut dia. Allah, dia Allahu Akbar depan kita. Ah elok ya. Kita pun gerak sikit depan dia, kita niat ikut dia. Kita dah lepas satu rekaat, dia baru nak satu rekaat. Maka bila kita cukup 4 rekaat, dia ada satu lagi. Ah dia bangun tambah. Ah dia bangun tambah, kita tunggu satu. Ah itu kes yang biasa. Yang tadi tu sembahyang lain tu jangan berlaku. Tak ada orang nak qada belakang orang sembahyang tunai ya. Kan? Biasa qada di rumah, tata qada tidak pun tidak ada. Kan? Tak pernah qada pun ada. Tapi yang biasanya begitu. Kita nak ikut dia boleh. Jadi ikut dia tengah-tengah sembahyang tu habis kita, kita tunggulah. Baik. Adapun pada Jumaat dan sembahyang muadah, maka disyaratkan pada keduanya bahawa jatuh niat mengikut atau niat berjemaah itu di dalam takbiratul ihram. Itu dia cerita balik. Daripada awal hamzah hingga akhir ra. Allahu Akbar. Dalam 8 huruf itulah ra akbar. Dan jikalau hasil niat itu serta akhir juzuk daripada takbiratul ihram pada lain daripada Jumaat dan Muadah, maka segianya bahawa sah dan jadi ia makmum daripada ketika niat itu. Tiada dahulunya. Tidak dahulu. Sebelum tu tak jadi makmum. Pada ketika dia niat itulah baru dia jadi makmum. Dan segianya pula sunat pula pada masalah ini, tiada luput kelebihan berjemaah daripada awalnya. Dan segianya pula pada masalah ini, segianya bukan sunat. Segianya maknanya mudah-mudahan pada masalah ini tiada luput kelebihan berjemaah daripada awalnya. Maknanya pada ketika niat dia terlupa tadi, dia niat mengikut imam, tak habislah kelebihan berjemaah daripadanya. Habis tu ya. Adapun imam, maka disunatkan baginya niat akan imamah, niat jadi imam pada sembahyang yang lain daripada Jumaat. Dia sunat je. Tu imam ni sunat je. Ini. Maknanya kalau orang lantik dia jadi tu imam, dia tak nak niat pun boleh. Tak? Orang cuik dia, dia tak nak niat pun tak apa. Duliah kemalahan niat, pahala banyak dah. Ada juga orang begitu kan, dia syok sendiri, dia rasa pahala dia banyak. Baik. Jadi tak nak niat, tak apa. Tapi kalau makmum, bila dia nak ikut, tak boleh. Sunat bagi niat imamah pada sembahyang yang lain daripada Jumaat, supaya mendapat ia akan fadilat jamaah. Kalau dia tak niat, tak dapat pahala lah. Dan sah niatnya serta takbiratul ihram. Jadi niat makmum ni boleh bersama dalam takbiratul ihram. Dan kemudian daripadanya, lepas daripada takbiratul ihram pun boleh. Dan jika adalah ia pada ketika takbir itu, belum lagi jadi imam sekalipun. Contohnya dia datang-datang, tak ada orang. Tapi dia tengok, dah ada orang kat kolah tu. Boleh ya. Allahu Akbar. Dia niat aku sembahyang zuhur 4 rekaat jadi imam. Tak ada makmum belakang. Tapi dia dah niat dah. Noh, cadang ni orang kat kolah tu. Nanti dia ikut ni. Boleh gitu. Tak apa. Tiba-tiba orang tu bukan ambil sembahyang, basuh muka je. Balik tu. Tapi maknanya sah, boleh, tak ada masalah. Bahkan segia sepatutnya bagi niat jadi imam apabila percaya ia dengan hasil berjemaah pada yang tinggal daripada sembahyang. Maka jika tiada datang seorang sembahyang berjemaah sertanya pada masalah ini, sah juga sembahyangnya. Macam tadi, dia niat dah Allahu Akbar, duk harap no, orang di kolah no, member tu balik pula. Batal ke tak batal sembahyang dia? Sah sembahyang dia. Tak apa. Jadi tuan-tuan semua, bila kita faham gitu, ini yang tersurat. Yang tersiratnya apa? Tersiratnya boleh kita cuik orang dulu sebelum angkat takbir. Kenapa? Bila kita cuik dia, dia niat terus jadi imam. Nampak tak? Nampak tak masalah? Tak nampak? Nampak? Kita datang tengok ada seorang, kita nak latih dia jadi imam. Kita tak takbir lagi. Kita cuik dia dulu. Syek dulu. Boleh.
Tak ada masalah. Kenapa? Bila kita cuik, terus dia niat jadi imam. Tak ada makmum lagi, kita tak sembahyang lagi. Ah, tak apa. Kenapa ni? Kerana hadis qolah ni boleh niat. Apa tak lagi kita duduk belakanglah. Ah, pun dia baru kita takbir Allahu Akbar, baru kita niat ikut imam. Tak apa. Bukan semestinya Allahu Akbar baru cuik. Yang wajib takbir dulu itu, itu kes mana? Kesnya kalau kita datang saf dah penuh, kita duduk seorang belakang saf. Jadi makruh bersorang belakang saf. Jadi kita nak tarik, kita sunat tarik orang ke belakang seorang supaya kita duduk dua orang bersama dengan saf. Yang waktu inilah yang kita Allahu Akbar dulu baru tarik. Kalau tarik dulu haram. Kenapa? Kerana kita tarik orang turun. Turun ke mana? Turun ke saf. Mana safnya tak sembahyang lagi. Bila sembahyang baru jadi saf. Jadi kita tarik orang turun tanpa tu heret dia ke saf, turun mensia-siakan perbuatan dia. Maka haram. Jadi Allahu Akbar, kita tarik seorang turun bersaf dengan kita. Supaya kita tak dapat pahala, tak dapat makruh. Dan orang yang ditarik itu sunat turun. Sunat turun. Tapi tuan-tuan semua nak tarik pun tengok orang jugalah. Tengok agak-agak pandai ni kok. Kalau tarik yang tak pandai tuan-tuan semua, dia dia habis kita. Member tu, kawan tu pun dia tarik lagi. Tarik, tarik juga. Lah-lah member tu pun sebelakang. Apakah hal? Habis dia. Jadi tengok-tengok orang tu, kalau kaki-kaki surau ni boleh tarik. Kalau nampak pandai sikit, kalau tak pandai, kita dah tarik saya suntuk lah. Tetapi kalau kita semayang seorang begitu di belakang, sah tak semayang? Sah. Cuma dia makruh dan menghilangkan fadilat 27 semayang tu, kata setengah ulama. Tak dapat 27. Kenapa? Kerana tak ikut dah susunan saf dia. Jadi kita faham, maknanya tak ada masalah lah. Cuik dulu pun boleh, takbir lepas cuik pun boleh, tak ada masalah. Kerana cuik itu untuk bagi tahu supaya dia, kita lantik, so dia niat jadi imam, supaya dia dapat pahala imam. Kalau tak cuik langsung pun tak apa, untuk sembahyang Allahu Akbar, sembahyang kita sah dah. Cuma sembahyang dia tu tak dapat 27 lah kalau dia tak niat. Jadi kita nak tolong supaya dia dapat pahala juga, tu cuik tu kan. Ataupun kita tak cuik, dia memang tahu dah Allahu Akbar sembahlah, tahu, tak apa juga. Tak payah cuik pun tak apa. Ataupun kita nak buat dajab, biarlah. Kau tak dapat, biar aku dapat 27. Kan? Kau dapat satu je. Aku malah cuik, biar tak tahu. Dia sembahyang belakang jauh. Member tak tahu. Jadi, pahala pun kadang-kadang main gitu juga. Mana dah tadi? Hilang dah. So, juga sembahyangnya. Adapun jika tiada harap ia akan berjamaah, maka yang zahir batal sembahyangnya. Maknanya kalau dia niat berjemaah tapi tak ada orang, dia tak harap pun berjemaah, tengok tak ada orang, tiba-tiba saya saja dia Allahu Akbar, niat jadi imam, maka kata dia yang zahirnya, yang terangnya batal sembahyang. Kerana mempermain-mainkan, main-main, kita main-main dengan ibadat. Tak boleh main-main ibadat ni, at-tala'ub bila ibadah, bermain-main. Adapun pada Jumaat, pada sembahyang Jumaat, maka disyaratkan bahawa berniat oleh imam akan imamah atau jemaah serta takbiratul ihram baginya, sama dengan makmum. Itu imam pun wajib dalam takbir, makmum pun wajib dalam takbir. Kerana dalam sembahyang berjemaah, wajib berjemaah daripada awal sembahyang. Wajib berjemaah daripada awal sembahyang sehingga apa? Sehingga sekurang-kurangnya satu rakaat. Jumaat wajib berjemaah satu rakaat. Jadi oleh itu bila kita kata satu rakaat, bila dia tak dapat satu rakaat dengan tu imam, maka dia tidak sah Jumaat. Selalu saya sebutkan, bila kita datang tu imam dah lepas rukuk, maka tak sah sembahyang Jumaat. Rukuk kedua, bukan rukuk pertama, rukuk kedua. Tu imam bangun, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, rakaat kedua, maka kita baru sampai, kita sembahyang Allahu Akbar dengan dia, maka kita dah tak dapat sembahyang Jumaat.
Tetapi niat apa? Niat Jumaat. Hapus tak niat Jumaat? Tak dapat Jumaat? Tak boleh, kena niat Jumaat. Ha. Habis tu bila tu imam bagi salam, perhabis dengan apa? Tambah lagi 4 rakaat sembahyang zuhur. Niat Jumaat, sembahyangnya zuhur. Boleh faham eh? Ha, jangan tuan-tuan tambah 1-2 rakaat lagi. Tak boleh. Kerana apa? Kerana wajib berjemaah dalam sembahyang Jumaat 1 rakaat. Jadi dah terimam bangun dah lepas rakaat, lepas rukuk, tak dapatlah 1 rakaat. Tak dapat apa-apa rakaat dengan terimam. Maka dia tak dapat sembahyang Jumaat. Tapi dia kena niat Jumaat. Kenapa kena niat Jumaat Ustaz? Kerana belum putus asa lagi. Okay. Ha? Sebab dia apa? Belum putus asa. Apa mak belum putus asa ni? Ha, contohnya. Contohnya terimam bila dah duduk tengah bagi tahiyat, oi, terlupa pula terimam tak baca 1 ayat Fatihah. Tertinggal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terimam ingat. Dah, kita dah ikut dah sampai situ terimam tahiyat. Terimam pun undur balik. Kenapa? Kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu wajib dibaca 1 ayat Fatihah. Dia undur balik. Kena undur balik tuan-tuan semua. Bila undur balik, kita pun undur balik. Ah, dapat 1 rakaat. Jadi kalau okey begitu, sahlah Jumaat kita. Sebab tu kena niat Jumaat. Kalau niat zuhur awal-awal lagi, saja aku sembahyang putus zuhur, tak imam undur. Sudah. Tak boleh dah. Itu kaedah dia niat Jumaat tapi perhabisnya dengan zuhur. Ingat tuan-tuan, ramai orang tak faham ni. Dia niat Jumaat, perhabis Jumaat juga. Ada dah lama 4 rakaat, orang dah habis nak balik, dia tak habis lagi sembahyang. Jadi hati-hati ya, kena faham tu. Ketiga, syarat yang ketiga. Mengetahui dengan segala berpindah imam daripada satu rukun fi'li kepada rukun fi'li yang lain. Dan jika dengan mendengar suara orang mubaligh yang kepercayaan sekalipun. Syarat yang ketiga untuk sah sembahyang Jumaat, kita tahu perpindahan tu imam. Tahu pindah tu imam tu. Kalau tak tahu, tak sah. Tahu tu macam mana? Tahu tu sama ada dengar tu imam, suara tu imam, ataupun dengar suara mubaligh. Mubaligh tu apa? Mubaligh. Ha? Tabligh. Ke apa? Mubaligh. Mubaligh tu di Mekah dia. Tu imam nombor 2 tu orang panggil dia. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tu ya Rabbana lakal hamd tu panggil dia mubaligh. Kita orang Melayu panggil apa? Imam nombor 2 ke apa? tu nama dia mubaligh. Jadi mubaligh ini sunat ketika suara tu imam tak dengar. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sunat ketika suara imam tak kedengaran. Tapi kalau suara imam kedengaran, makruh. Kenapa? Mengeraskan suara, menguatkan suara di belakang tu imam ni makruh. Karena bila sembahyang berjemaah, seorang je manusia boleh suara kuat. Siapa? Tu imam. Bila orang lain tak boleh. Jadi kalau orang lain buat tanpa apa-apa hajat, maka jadi makruh. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i lah, yang di Mekah tu dia mazhab lain. Cuma tuan-tuan semua, kita di sini tak perlu mubaligh. Kenapa? Mikrofon dah kuat. Jadi dengar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tak payah Rabbana lakal hamd. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i. Walaupun di Mekah tu ada Rabbana lakal hamd tu, tu cara dia lah. Baik. Jadi kita tahu sama ada dengan perpindahan itu, sama ada dengan suara tu imam atau suara mubaligh yang kepercayaan. Jadi syarat orang nak jadi mubaligh ni orang yang kepercayaan. Maksudnya pertama mesti dia orang yang akil baligh. Orang yang akil baligh. Kalau orang tak akil baligh, tak dinamakan orang kepercayaan. Budak-budak ni dia tak boleh. Ataupun orang gila, tak kepercayaan juga. Dia semayang, dia pula jadi membalik. Dia pula Rabbana lakal hamd, kita bangun tu imam tak bangkit lagi. Kan? Dia dah orang gila kan? Keempat, muafakat makmum bagi imamnya.
pada segala sunat yang terkeji padanya oleh bersalahan antara makmum dan imam, seperti sujud tilawah dan tasyahud awal. Baik tuan-tuan semua, sujud tilawah pertama. Kalau nak catat, catatlah, ini benda penting. Sujud tilawah, makmum imam tinggal, wajib kita tinggal. Imam tak buat sujud tilawah, baca bagi subuh-subuh sejadah tu, fahum la yastakbirun, tatajafa, dia tak sujud sejadah, maka kita wajib tinggal. Jangan kita pandai-pandai, tak sujud sejadah, kita turun sujud, batal semayang. Kalau imam buat, wajib buat. Imam buat, kau buatlah seorang tu imam, lantak engkau lah. Kita wajib buat sujud tilawah. Yang kedua, kunut. Kunut imam buat, boleh kita lawan. Imam tak buat, boleh kita lawan. Dua-dua boleh lawan. Itu kunut. Mana kalau imam buat baca kunut, kita tak nak baca kunut pun boleh. Turun-turun sujud, boleh. Tapi kena tunggu dan sujud tu lah. Jangan sujud, bangkit pun tak. Kalau imam tak buat, kita nak baca kunut, boleh. Imam turun sujud, tak baca kunut, kita nak baca sekadar pendek. Tapi dengan syarat, jangan sampai tu imam angkat kepala daripada sujud. Baca kunut pendek lah. Dah, jangan kunut panjang. Contoh kita di Mekah kan, kita nak kekalkan mazhab kita, baca kunut pendek lah. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu cukup lah, kunut pendek. Itu kunut pendek, bukan kunut. Itu kunut lain. Allahumma ghafirli ya ghafur. Itu kunut pendek. Boleh. Yang ketiga, tasyahud awal. Tasyahud awal. Tasyahud awal ni kalau tu imam buat, kita boleh tinggal. Kita boleh bangun, tak nak buat. Kenapa? Ikut imam pun wajib, bangun ke qiyam pun wajib, sama-sama wajib. Tapi kalau tu imam tinggal, tak boleh kita buat. Kenapa? Ikut tu imam tu wajib, tasyahud awal ataupun tahiyat awal tu sunat. Kita tak boleh tinggalkan yang wajib kerana nak buat yang sunat. Nombor tiga. Nombor empat, sujud sahwi. Empat benda ni kena hafal lah. Nak sembahyang berjemaah, empat benda ni. Yang keempat, sujud sahwi. Sujud sahwi, kalau imam tak buat, boleh kita buat. Imam tak buat sujud sahwi, dia tinggal baca kunut, dia tak sujud sahwi. Kan? Contohnya di Mekah, dia tak sujud sahwi. Boleh kita nak sujud sahwi? Boleh. Lepas dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sujud sahwi. Tapi kalau imam buat, wajib kita ikut. Tak imam sujud sahwi, kita wajib ikut. Jangan pula, kau sujudlah seorang tak imam, kau terlupa. Aku tak terlupa. Kita duduk khayah, tak sujud sahwi, tak boleh. Jadi empat benda ni, dia panggil benda yang ada benda yang boleh kita lawan, ada yang boleh kita tak lawan dan sebagainya. Jadi ni empat benda ni. Yang lain daripada tu kita ikut semua. Yang empat ni ada beberapa perkara yang berkaitan dengan empat perkara ni. Jadi sujud tilawah lah yang paling besar sekali, tak boleh lawan langsung. Sikit pun tak boleh lawan. Tak imam buat, kena buat. Tak buat, tak boleh buat. Sujud tilawah. Jadi kalau kita lawan dalam kes ini, kita lawan kes empat tadi yang saya sebut tadi, kita lawan tak sama yang saya sebut tadi, contohnya sujud sahwi tak imam buat, kita tak buat, maka batal sembahyang kerana tak mencukupi syarat yang keempat, muafakat. Itu sama makmum bagi imamnya pada segala sunat yang terkeji padanya oleh bersalahan antara makmum dan imam, seperti sujud tilawah dan tasyahud awal. Itu misalnya. Tapi dia sebenarnya ada empat. Dia sebut sini dua. Seperti itu maknanya misal. Dan keenam, wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Ada soalan? Tak ada? Ya? Yeah. Boleh tak diulang sembahyang kali kedua? Kerana sembahyang pertama tak khusyuk. Boleh tak? Baik. Khusyuk dalam sembahyang ni rukun atau tidak? Bukan rukun. Dia bukan rukun. Maka khusyuk atau tidak khusyuk, sembahyang tu tetap sah. Cuma dia tidak ada pahala atau kurang pahala. Sembahyang tetap sah. Bila sembahyang tu sudah sah,
maka tidak boleh lagi kita ulang sembahyang. Kata satu hari kali saja. Atas alasan tak khusyuk, maka tak bolehlah. Melainkan sembahyang pertama tidak sah. Sembahyang pertama tadi tak cukup. Tak cukup syarat. Contohnya, lepas-lepas sembahyang, tengok Allah. Ada pula blengku ataupun cat di sini. Tak cukup syarat. Maka wuduk tadi tak sah. Kita buang-buang-buang, ambil wuduk balik, sembahyang balik. Kerana sembahyang tadi tidak sah. Tapi kalau sembahyang tu kerana tidak khusyuk, khusyuk ni bukan rukun. Dia sunat saja. Kenapa khusyuk sunat sah? Benda penting sekali. Ialah kalau khusyuk ni rukun, siapa nak sah sembahyang? Tuan-tuan semua. Dah, tak sah habis sembahyang. Siapa sah sembahyang? Dah. Jadi, dia khusyuk ni diletakkan di bawah sunat kerana tidak ada orang mampu buat semua sembahyang tu begitu semua. Jadi, Allah Ta'ala ni mempermudahkan kita. Jadi sunat. Jadi bila sunat, maka kalau kita tak khusyuk, tetap sah sembahyang. Jadi bila dah sah, tidak boleh menambah sembahyang. Tambah sembahyang tu dikira membuat perkara yang bid'ah. Jadi satu kali, satu sembahyang, satu hari. Satu zuhur, satu maghrib, satu asar. Melainkan untuk mendapat fadilat berjemaah tadi sahaja. Ya, kerana fadilat berjemaah ni diyakini. Adapun fadilat khusyuk tadi, masykuk. Ragu-ragu lagi. Mungkin sembahyang kedua kita lagi teruk, tak khusyuk pada pertama. Nah, mungkin ke mungkin dia masykuk dan ragu-ragu lagi. Jadi atas alasan itu tak boleh. Tapi kalau atas alasan nak ulang kerana berjemaah itu, itu dah confirm dapat 27 Allahu Akbar, dapat kan, sembahyang berjemaah tu dapat. Jadi tidak diragu-ragu lagi, boleh atas alasan untuk jemaah sekali lagi. Atas alasan untuk khusyuk tidak boleh, melainkan kalau tidak sah sembahyang. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada, boleh tutup. Ada? Tak ada? Wallahu alam, sehingga kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.